Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah kategorial ministry. Kita sama-sama pujikan lagu Kunaikan Syukur Padamu Yesus. Padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagi-Mu, selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah namamu. Syukur bagi-Mu Yesus,
syukur bagimu ya Abang. Haleluya. Yesus Tuhan Allah kami, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat bagimu Tuhan. Pujian syukur bagimu, Kau yang layak diagungkan. Oh, oh Yesus, selamanya kami sembah, selamanya kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Raja Damai, kami muliakan namamu. Oh ya Abang, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Walaupun saat ini kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi kita percaya hadirat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita akan masuk dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini, saya ajak kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah kami semua boleh berada untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan pengajaran hari ini supaya boleh menjadi berkat buat semua Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, sehingga melalui setiap pelajaran yang akan disampaikan hari ini, semuanya boleh tumbuh di tanah hati yang baik, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat baik bagi kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar sekali lagi mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-13, pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Diambil dari judul perikop,
garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Firman ini diambil dari perikop besar khotbah di bukit. Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh. Semua berbicara mengenai khotbah di bukit. Ini adalah khotbah pertama Tuhan Yesus. Yang menarik adalah perikop ini ditulis setelah di awalnya diawali dengan ucapan bahagia, atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih keras lagi, yaitu ucapan berkat. Karena di sana tertulis dengan jelas, blessed are those who. Diberkatilah orang yang. Semua perkataan Tuhan Yesus di awal itu bercerita mengenai kata-kata berkat. Jadi ketika Tuhan memulai khotbah di atas bukit, sesungguhnya Tuhan memulai dengan memberkati semua yang akan mendengarkan khotbah daripada Tuhan Yesus. Setelah memberkati, kemudian barulah keluar perikop ini. Garam dunia dan terang dunia. Bagi saya pribadi, menjadi garam dunia dan terang dunia adalah misi orang percaya, misi anak-anak Tuhan selama hidup di dunia ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi garam dunia dan terang dunia. Yang pertama, garam dunia ini ditulis dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, meskipun kata dunianya sama, tapi dalam bahasa Inggrisnya berbeda. Ditulis the salt of the earth, yang artinya garam bumi. Di mana telapak kaki menginjak, disitulah tugas kita sebagai orang percaya dan yang mengaku sebagai anak Tuhan, memberi rasa dan memberi dampak dari dalam kehidupan kita. Itulah sesungguhnya menjadi garam bumi atau garam dunia. Di sini bukan bicara mengenai bentuk. Apalagi garam pada waktu firman ini ditulis, dengan bentuk garam yang ada sekarang ini, yang kita pakai dan lihat sehari-hari, itu berbeda. Pada zaman Alkitab ini ditulis, bahkan sampai hari ini, di Laut Mati, masih ditemukan juga garam-garam seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini. Garamnya berbentuk seperti kubus, seperti kotak-kotak, yang secara alamiah itu terbentuk sendiri dari Laut Mati yang mengandung kadar garam yang tinggi. Secara alamiah, ketika musim-musim tertentu, itu ada berserakan di sebelah-sebelahnya Laut Mati. Inilah garam-garam yang dibawa pulang untuk dipakai. Ada yang membungkusnya, menalinya dengan tali, kemudian ketika akan menggunakannya, itu dengan model dicelupkan. Kalau seperti hari ini, yang kita lihat, yang model dicelupkan seperti itu adalah teh celup. Ada juga dengan cara dikikis pelan-pelan. Dicuil-cuil sedikit, sehingga rasa asinnya itu akan masuk ke dalam masakan atau tempat yang akan digunakan.
Tetapi terlepas daripada itu, di luarnya ini garam yang asin, di tengah-tengahnya itu adalah tanah. Dan ketika garamnya sudah habis yang di luar, tanah yang di dalamnya, yang di tengah-tengahnya itu, tidak akan memberi rasa apapun lagi. Sehingga inilah yang akhirnya tertulis, kalau garam itu sudah tidak menghasilkan rasa lagi, tidak ada rasa asin lagi, buat apa gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang? Bukan berarti garamnya yang diinjak-injak orang. Tetapi karena sudah tidak ada rasa asin lagi, tanah yang di tengah-tengahnya itu akhirnya dibuang. Dan ini yang akhirnya diinjak-injak oleh orang. Garam bukan bicara menjadi garam dunia bukan bicara mengenai bentuk. Tetapi bicara mengenai rasa. Garam itu bentuknya bagaimanapun, sekecil apapun, itu memberi rasa. Bagi ibu-ibu yang ada di rumah hari ini pasti paham sekali. Ketika masak apapun, masakannya bahannya boleh istimewa, bumbu yang dipakai boleh lengkap, tapi kalau kurang satu, bumbu yang namanya garam, masakannya akan terasa kurang sedap atau tidak menjadi enak. Banyak sekali yang mengatakan dengan bahasa yang sehari-hari di daerah sini, ceah, rasanya tidak mantap. Hanya karena kurang menambahkan garam. Saya pernah melihat sebuah acara film di TV kabel. Acaranya berjudul MasterChef. Tapi yang saya lihat bukan MasterChef Indonesia. MasterChef yang ada di original seriesnya yang ada di Amerika. Dan pada waktu itu yang menarik saya adalah ada satu peserta yang menang dalam ujian membuat sebuah tantangan, yaitu membuat coklat mousse. Dan ternyata dia dinyatakan menang oleh juri-juri yang terkenal killer, dan juri-jurinya bukan juri sembarangan. Mereka adalah juri-juri terkenal di dunia. Bahkan salah satu dari mereka yang terkenal dengan nama Gordon Ramsay, itu sudah memiliki title 5-star Michelin. Yang artinya levelnya sudah tinggi sekali. Mungkin masakan yang dibuat oleh dia, bahan-bahannya kalau dikumpulkan harganya mungkin hanya $100. Tapi ketika sudah dimasak oleh seorang chef ini yang terkenal, dia jual $1,000 pun. Orang makan dengan tidak ada yang merasa terlalu mahal untuk membayarnya. Karena sudah saking ahlinya. Chef ini juga yang akhirnya memutuskan memenangkan satu peserta ini dari sekian banyak peserta yang lain. Tantangannya sama, semua peserta membuat sama, coklat mousse. Hanya yang menarik saya adalah ketika diputuskan seorang peserta ini yang menang, juri yang terkenal killer ini mengatakan, kamu sudah menaruh sesuatu yang peserta lain tidak menaruhnya di dalam tantangannya, di dalam masakan yang dibuatnya. Dan itu yang menjadi pembeda yang paling signifikan, yang akhirnya membuat kamulah yang jadi pemenangnya. Apa yang kamu tambahkan di dalam adonanmu tadi? Semua bahannya sama, coklat. Dan kita tahu persis, coklat, rasa naturalnya adalah gurih, manis, dan juga bikin enak. Tapi karena satu item saja yang ditambahkan oleh peserta ini, membuat ia menjadi menang. Dijawab oleh peserta itu, iya, saya menambahkan sedikit garam. Dan Master Chef itu mengatakan, karena itulah kamu menang.
Karena adanya sedikit garam itulah, maka semua bahan yang kamu pakai untuk adonanmu dan semua tambahan-tambahan cita rasa buah-buahan yang lain yang kamu masukkan di sana, keluar semua rasanya. Dan menjadikan coklat yang kamu bikin lebih istimewa daripada peserta yang lain. Ketika saya melihat itu, saya terberkati. Saya teringat akan firman Tuhan ini. Garam dunia. Tuhan tidak pernah bicara mengenai bentuk. Tapi bicara mengenai garam. Selalu bicara mengenai rasa. Apa rasa yang kamu berikan kepada orang-orang di sekelilingmu melalui kehidupanmu? Apakah rasa yang kau berikan adalah rasa pahit? Atau rasa yang lain? Dalam bahasa sederhananya, apakah engkau sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu dengan kehadiran? Di Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-49 dan 50, di sana tertulis, karena setiap orang akan digarami dengan api, garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai, yang seorang dengan yang lain. Di dalam ayat ini dikatakan untuk bisa berdamai dengan orang lain. Ketika kita mau menjadi garam dunia, menjadi alat yang mau dipakai oleh Tuhan, kita harus sadar akan satu perkara yang penting. Bahwa kita ini dulu adalah domba yang terhilang. Orang-orang yang tidak bisa diselamatkan. Karena kita adalah bagaimanapun juga orang yang berdosa. Tetapi melalui jalan kematian Tuhan, kita sudah diperdamaikan. Sehingga tidak ada dosa lagi yang sanggup berkuasa. Yang akhirnya membuat kita juga bisa diselamatkan. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, bukankah sudah menjadi kewajiban bagi kita? Di dalam hidup kita, kita selalu membawa damai sejahtera bagi orang lain. Yang kita temui sehari-hari, yang mungkin mendadak kita temui, atau dimanapun Tuhan utus kita untuk berada. Rasa, dampak, damai sejahtera inilah yang harus terpancar keluar. Menjadi rasa dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pelajaran yang kedua adalah menjadi terang dunia. Terang dunia ditulis Light of the world, dalam arti yang lebih luas. Tetapi bicara mengenai terang, itu memancar. Terang tidak akan mungkin dapat memancar kalau di dalam dirimu masih ada kegelapan. Karena kegelapan tidak akan bersatu dengan terang. Dengan adanya terang yang kecil saja, seluruh isi ruangan yang gelap seketika menjadi terang. Hidup kita tidak akan bisa menjadi terang dunia kalau kita sendiri, terutama di dalam hati kita, masih belum ada terangnya. Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12,
akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mazmur 119 ayat 105. Di sana tertulis, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita mau hidup kita bisa memancarkan terang, kita harus mengundang terang itu masuk ke dalam hidup kita dulu. Baru akhirnya kita akan memancarkan terang itu. Bagaimana kita bisa menerima terang dan menyimpannya di dalam hidup kita? Kalau kita mau menerima dan menyimpan firman Tuhan di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka ketika firman itu masuk dalam hatimu, segala kegelapan yang ada sudah dikalahkan. Terang tidak pernah bisa bekerja sama dengan kegelapan. Terang akan menyingkap yang gelap. Dan pastinya terang mengalahkan kegelapan. Ketika engkau buka hatimu untuk menerima dan percaya akan firman Tuhan, di sanalah sesungguhnya terang hidup itu ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Terang inilah yang akan terus memancar kemanapun kita pergi dan berada. Terang itu tidak bisa dikonten, tidak bisa ditutupi. Terang itu bagaimanapun ditutupinya, dia akan tetap memancarkan. Satu lubang kecil aja, ketika ditutup rapat-rapat terang itu, akan memancarkan terangnya. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditutupi. Itulah terang. Kita semua diminta Tuhan untuk menjadi terang dunia. Sehingga di dalam hidup kita sehari-hari, biarlah terang yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu terpancar melalui kehidupanmu. Apa yang akan kita pancarkan? Apa yang akan kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Hari ini, di tengah-tengah pandemi yang menimpa seluruh dunia, banyak orang yang semakin hidup di dalam kegelapan. Sesungguhnya mereka merindukan terang. Mereka menanti-nantikan terang itu. Siapa yang akan memberikan mereka terang? Kalau bukan kita yang mengaku sebagai orang percaya dan anak-anak Tuhan. Banyak orang yang hari ini membutuhkan kasih Yesus. Mereka tidak tahu harus mencari di mana. Dan biarlah melalui kehidupan kita yang sudah diterangi oleh kebenaran firman itu dan tersimpan di dalam hati kita, boleh memancarkan terang kasih Yesus kepada setiap orang yang akan kita temui. Sehingga melalui hidup kita, mereka boleh mengenal, mereka boleh mengecap, merasakan betapa luar biasa dan indahnya kasih Yesus. Dan pada akhirnya, mereka juga menerima terang di dalam hidup mereka. Indah bukan? Itulah tugas kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjadi terang. Di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, lebih jelas dikatakan di sana.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Memancarkan kasih itu selalu berhubungan erat dengan perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik yang seperti apa? Kasih tidak pernah menuntut. Kasih tidak pernah meminta balas. Kasih tulus memberi. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nyawanya aja tidak disayangkan, diberikan kepada kita supaya kita semua yang harusnya binasa beroleh selamat. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk membagikan kasih Yesus nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik yang keluar dari dalam hidup kita sehari-hari. Di Injil, di surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9 tertulis, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kasih tidak pernah bisa jalan bersama-sama dengan benci. Karena kita membenci seseorang berarti membuktikan bahwa dalam hidup kita tidak ada kasih. Di Matius pasal yang kelima, kita baca lebih lanjut di ayat yang ke-43 sampai 45. Masih khotbah di bukit, Tuhan mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah hukum dunia. Ini adalah aturan manusia. Kasihilah sesamamu, kelompokmu, keluargamu. Bencilah musuh. Tapi Tuhan membuat perbedaan. Di ayat yang ke-44 Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jangan ada benci di dalam hatimu. Karena ketika ada benci, tidak ada terang lagi dalam hidupmu. Biarlah kasih Yesus terpancar terus melalui kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan jahat. Bahkan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Dimanapun kita berada, kita selalu memancarkan terang dan menjadi berkat buat banyak orang. Maka di Matius 5, Tuhan menutup di ayat yang terakhir, di ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga
adalah sempurna. Menjadi garam dan terang dunia bukanlah sebuah misi yang mustahil. Tetapi menjadi garam dunia dan terang dunia membutuhkan hati yang benar. Supaya kita mau dibentuk. Tidak menjadi asinnya itu tawar. Memberi rasa yang terus-menerus. Dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Yaitu rasa damai sejahtera. Dan menjadi terang. Memancarkan terang kasih Yesus kepada semua orang yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di hati yang baik, yang memerenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pelajaran yang kami boleh sama-sama pelajari hari ini. Kami boleh mengemban misi yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang mengaku orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami diberkati Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Biarlah kami boleh memancarkan terang kasih Yesus. Karena kami sudah diterangi lebih dahulu. Dan terang itu akan menyinari, menyingkap yang gelap. Tapi juga mengalahkan kegelapan. Dan hidup kami boleh memberi rasa yang luar biasa indahnya kepada dunia di sekeliling kami. Yaitu rasa damai sejahtera. Karena kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Maka hidup kami akan selalu membawa damai sejahtera dimanapun kami boleh berada. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Tetapi Roh Kudus akan selalu bekerja di setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu dan selalu memberi kekuatan supaya sebagaimanapun sulitnya kami selalu mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Biar firman ini boleh tertanam di tanah hati yang baik, pasti akan berbuah. Mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan selalu memberkati dengan berkat kesehatan, berkat penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Sehingga di hari-hari yang akan datang, kami tetap boleh berjumpa dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, urapi tangan hamba-Mu untuk membawa berkat, berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai hidupmu senantiasa. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan,